Assalamualaikum guys, berjumpa lagi bersama saya Bu Guru Eva. Makan yuk. Hari ini saya akan makan mie bonca B ramen level 30. Let's go. Rasa. Karena dia mie kuah jadi rasanya agak asin. Harusnya kuahnya agak banyak. Udah guys. Nggak sanggup nyuruh pas orang panas. Pedes guys, tapi ini enak. Ini mau kenapa juga ini. Segar kasih teman. Orang Korea ini. Telur sama mie. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua sehat selalu. Hari ini saya makan mie ramen bonca B level 30. Mie-nya enak, rasanya pedes, dan kuahnya itu rasanya merempah gitu. Pokoknya enak, kalian wajib coba. By the way, ini gak di endorse ya guys. Bersumber dari Fastgrid, bonca B mie instan ini kalorinya 200 per satu porsi, yaitu 50 gram. Dia juga mengandung lemak 9 gram, karbohidrat 26 gram, dan protein 4 gram. Ada dua fakta tentang mie instan, disimak ya. Yang pertama adalah mie instan tidak bisa menggantikan makanan penuh kita sebagai manusia. Apa itu makanan penuh? Makanan penuh adalah makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap. Rasanya tuh kayak ada rempah-rempahnya gitu loh. Gizi lengkap itu guys, berarti di piring kamu ada karbohidrat, serat dari sayur, ada protein hewani dan protein nabati. Fakta yang kedua, air rebusan mie instan tidak berbahaya. Banyak rumor yang beredar kalau air mie instan itu mengandung pengawet ya. Nah, sebenarnya mie instan itu dilengkapi dengan zat-zat gizi guys. Contohnya zat besi, zinc, vitamin. Oleh karena itu sebenarnya aman dan jangan takut menggunakan air dari rebusan mie instan.
Tidak hanya aman guys, tapi zat-zat gizi yang tergandung di mie instan itu akan terbuang kalau air rebusannya juga kita buang. Jadi sebaiknya kita pakai. Saran saya, kalau kalian makan mie ini, kuahnya agak banyakin. Biar dia gak aneh karena kuahnya sedikit jadi rasanya asin guys. Tapi ingat ya guys, jangan makan mie instan setiap hari. Karena tadi faktanya bahwa mie instan bukan sumber makanan penuh kita. Selain itu juga, hati-hati ya, mie instan ini mengandung garam yang tinggi. Bisa memicu penyakit jantung. Nah, sebaiknya kalian makan mie instan sebulan sekali, atau kalau nggak tahan sebulan sekali, seminggu sekali, atau seminggu dua kali minimal ya. Oke guys, semoga kalian suka dengan info yang saya bagikan hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe di bawah, biar kalian tidak ketinggalan dengan info gizi makanan-makanan yang lainnya. Oke, dah, happy watching. Perpaduan yang pas. Kuahnya ini segar, kayak ada rasa aroma-aroma jeruk nipis. Enaknya. Penasaran pedes guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah nonton sampai di akhir. Assalamualaikum. Dah.